بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Jadi mi-nya ini dibaca lalu disambungkan ke al. Milhamdu, bismillahirrahmanirrahim, milhamdu. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Begitu ya. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Ini lucu. Masih banyak yang melakukan seperti itu. Lalu untuk ayat kedua, ketiga, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi nar ini nanya dibaca masuk ro. Jadi alamin arrahman. Tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Nah, tidak boleh. Jadi bunyi A-nya ini, hamzahnya ini tidak berharokat A, tapi hilang langsung nar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu yang diperhatikan ayat 1, 2, ke 3. Lalu untuk ayat 3 ke 4 ini biasa. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Yang perlu diperhatikan lagi juga bahwa nafasnya harus panjang, mencakup misalkan ingin wasol ayat 1 sampai ke 7, maka jangan ambil nafas karena statusnya wasol. Jadi ini lanjut terus, persiapkan nafas yang panjang sampai dari awal sampai akhir, itu kalau wasol. Lalu ayat 4 ke 5 ini biasa. Maliki yaumiddin iyyaka, maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5 ke ayat 6. Nah, ini yang sering sekali kita dengar kesalahan. Nasta'inu. Ya, kalau lanjut ya, kalau wasol wa iyyaka nasta'inu dinas, wa iyyaka nasta'inu dinas. Ini banyak sekali yang keliru di sini. Kelirunya begini. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas wasol. Wasol tapi hamzahnya ini dibaca. Seharusnya ini kan tidak dibaca. Jadi wa iyyaka nasta'inu dinas. Wa iyyaka nasta'inu dinas. Nah, itu imam yang kurang belajar atau tidak mau belajar. Nasta'inu dinas. Itu kalau lanjut nasta'inu dinas. Tidak boleh nasta'inu ihdinas. Nas jadi yang betul nasta'inu dinas. Tapi kalau berhenti maka di sini bacanya ihdina. Ihdina. Lalu untuk ayat 6, nah ini biasa. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu untuk ayat terakhir, ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi sebagian ahli qiraah boleh berhenti di sini, ada waqaf. Kalau sudah berhenti lanjut ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ayat ketujuh ini tidak ada waqaf, jadi lanjut mulai suratul ladina sampai waladdallin, itu versi kedua. Jadi
lanjut terus, tidak ada wakof. Kalau terus nanti berhenti kehabisan nafas, harus mengulang ya, karena tidak ada wakof di sini. Tapi kebanyakan dari kita memilih yang berhenti di sini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim yang pertama ya. Kalau 'alaihim yang kedua jelas itu harus lanjut, tidak boleh berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 'alaihim yang kedua tidak boleh berhenti. Kalau alim yang pertama, ada yang mengatakan boleh berhenti, ada yang mengatakan lanjut. Jadi itu cara wasol yang betul surah Al-Fatihah. Sekali lagi, untuk ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, ilhamdu. Lalu kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahman, nar-Rahman. Kalau yang ketiga keempat itu biasa dibaca semua Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu, ayat 4 ke 5 juga biasa dibaca lengkap Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ayat yang kelima ini hamzahnya tidak dibaca. Nasta'inu hdinas. Jadi jangan sampai keliru ya. Nasta'inu hdinas ini yang tidak terbaca. Yang kedua, ketiga, keempat ini terbaca lengkap. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki. Kalau yang lima ke enam nasta'inu hdinas bukan dibaca lengkap. Nasta'inu ihdinas. Lalu ayat kelima biasa Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah kita semua harus memahami makna dari surah Al-Fatihah ini. Oleh karena itu kita berharap para pemirsa semua hafalkan ini beserta artinya. Jadi cari di video lain di channel ini juga sudah kita jelaskan makna masing-masing ayat dari surah Al-Fatihah itu yang paling urgen. Jadi kita membaca Al-Fatihah, kita ulang-ulang tiap sholat, tapi kita tidak tahu artinya. Ini lebih lucu lagi nanti ya. Karena di sini penting dialog kita dengan Allah dan dijawab oleh Allah. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini dalam sholat, Allah juga menjawab apa yang kita bacakan. Seolah-olah kita berdialog dengan Allah melalui surah Al-Fatihah. Demikian penjelasan tentang wasol dan wakof pada surah Al-Fatihah. Mohon koreksi, mohon maaf atas segala salah khilaf. Bagi para pemirsa yang menginginkan flash disk ngaji pemula, jadi kita menyediakan flash disk untuk bimbingan ngaji di rumah, dicolokkan di laptop ya, tanpa sambungan internet dan tanpa adanya iklan yang mengganggu, itu bisa diputar selonggarnya, sepuasnya. Dalam bentuk flash disk bisa hubungi WhatsApp kami yang nomornya tertera di bawah video ini. Ini metode untuk khusus untuk pemula, untuk lansia yang baru belajar mengaji. Jadi metodenya pelan-pelan, diulang-ulang dan hurufnya besar-besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.